Tama. Tamasulin. Tamasulin. Ya. Nakirah apa ma'rifah? Ma'rifah. Nakirah. Kenapa nakirah? Karena menunjukkan ilmu yang bisa diawali dengan al. Muzakkar atau mu'annas? Muzakkar. Kenapa muzakkar? Karena menunjukkan laki-laki. Jamak atau musta? Musta. Kenapa musta? Karena mastar ghairu min al-fi'l madhi lima huruf. Ikut wadan apa? Tafa'ulan. Apa yang dinamakan isim musta? Isim yang bisa diambil dari kata lain. Danuri, kalimat ketiga. Istihbaban. Istihbaban. Nakirah apa ma'rifah? Nakirah. Kenapa nakirah? Karena ilmu yang bisa diambil dengan al. Muzakkar atau mu'annas? Muzakkar. Kenapa muzakkar? Karena bukan laki-laki. Jamin atau mushtaq? Mushtaq. Kenapa mushtaq? Karena mastar ghairu min dari fi'il madhi lima huruf. Apa yang dinamakan isim mushtaq? Isim yang bisa diambil dari kalimat lain. Ikut wadah apa? Istif'alan. Mantap. Kalimat keempat. Baca. Inqilabun. Inqilabun. Nakirah apa ma'rifah? Nakirah. Kenapa nakirah? Karena menekan timun dan sedulian. Muzakkar atau mu'annas? Muzakkar. Kenapa muzakkar? Karena menekan laki-laki. Jamak atau mushtaq? Mushtaq. Kenapa mushtaq? Karena mastar ghairu mim fi'il madhi lima huruf. Ikut wadan apa? Infi'alan. Apa yang dinamakan isim mushtaq? Isim yang bisa diambil dari kata lain. Okey. Kedua. Kalimat kedua baca. Al-muqaranatun. Al-muqaranatun. Nakirah apa ma'rifah? Ma'rifah. Kenapa ma'rifah? Karena diwali al. Muzakkar atau mu'annas? Mu'annas. Kenapa mu'annas? Karena menyukar di perempuan. Jamak atau mushtaq? Mushtaq. Kenapa mushtaq? Karena masdar ghairu mim dari fi'il madhi di empat huruf. Ikut wadan apa? Mufa'alatun. Mufa'alatan, ya. Apa yang dinamakan isim jamak? Isim yang tidak bisa diambil dari kata lain. At-ta'liqa. Nakirah apa ma'rifah? Ma'rifah. Kenapa ma'rifah? Na'al. Mudakar atau mu'annas? Mudakar. Kenapa mudakar? Karena mudakar di laki-laki. Jamak atau mushtaq? Mushtaq. Kenapa mushtaq? Karena mastar ghairu mim dari fi'il madhi lima huruf. Empat huruf. Ikut wadan apa? Taf'ilan. Apa yang dinamakan isim jamak? Oh, isim mushtaq. Isim yang bisa diambil. Isim yang bisa diambil kata lain. Kalimat keempat. Inqilabu. Inqilabu. Bun atau bu? Inqilabu. Nakirah apa ma'rifah? Nakirah. Kenapa nakirah? Karena menekan ilmu yang bisa diawali. Muzakkar atau mu'annas? Muzakkar. Kenapa muzakkar? Karena menekan ilmu yang laki-laki. Jamak atau mushtaq? Mushtaq. Kenapa mushtaq? Karena menekan ilmu yang laki-laki lima huruf. Ikut wadan apa? Infi'alan. Infi'alan. Apa yang dinamakan isim mushtaq? Isim yang tamasulin. Tamasulin. Nakirah apa ma'rifah? Nakirah. Kenapa nakirah? Kenapa mutakar di mu'na usaha. Mutakar atau mu'annas? Mutakar. Kenapa mutakar? Jamin atau mushtaq? Mushtaq. Kenapa mushtaq? Karena mustaq ini dari fi'il madhi lima huruf. Ikut wadah apa? Tafa'ulan. Apa yang dinamakan isim jamin? Isim mushtaq? Isim yang bisa diambil dari kata lain. Kalimat yang kedua. Al-muqaranatu. Al-muqaranatu. Nakirah apa ma'rifah? Ma'rifah. Kenapa ma'rifah? Al. Muzakkar atau mu'annas? Mu'annas. Kenapa mu'annas? Karena jamin atau mushtaq? Mushtaq. Kenapa mushtaq? Karena mustar ghairu min dari fi'il madhi empat huruf. Ikut wadan apa? Wadan mufa'alatan. Mufa'alatan, ya. Apa yang dinamakan isim mushtaq? Isim yang
bisa diambil dari kata lain. Istihbaban, nakirah apa ma'rifah? Nakirah. Kenapa nakirah? Karena mudzakar dimana bisa dibalik. Mudzakar atau muannas? Mudzakar. Kenapa mudzakar? Jamid atau mustaq? Mustaq. Kenapa mustaq? Masdar ghairu min. Masdar ghairu min dari fi'il madhi dan huruf. Iya, ikut wadan apa? Istif'alan. Apa yang dinamakan isim mustaq? Isim yang bisa diambil dari kata lain. Istihbaban. Nakirah apa ma'rifah? Nakirah. Kenapa nakirah? Muzakar atau mu'annas? Muzakar. Kenapa muzakar? Karena menunjukkan ke laki-laki. Jamid atau mustaq? Mustaq. Kenapa mustaq? Karena mustaq khairun dari fi'il madhi dan huruf. Iku wadhan apa? Istif'alan. Apa yang dinamakan isim mustaq? Isim bisa diambil dari kata lain.